Allah. Eh, Mbak, ini kenapa sejadah saya pakai disiram sih? Ya, sengaja biar kamu nggak bisa pakai sejadah ini. Wah, jahat banget jadi orang. Saya tuh mau ibadah, Mbak. Nih, ada apa sih nih? Ribut-ribut, hah? Ini loh, Mas, Mbak ini. Masa saya mau sholat malah digangguin sama orang ini? Wah, kacau nih emang nih, kacau loh. Parah nih, Mas, nih. Tunggu, Mas. Dengerin dulu penjelasan saya. Jadi gini. Duduk dulu, ah. Kaya kayaknya, bisa. Eh, bisa jadi dibius. Wah, bener nih orang. Oh, jadi lu yang mau jahatin gue? Enggak kayak gitu, Mas. Lu sekarang mendingan lo pergi deh, daripada gue telepon polisi. Iya, Mbak, oke, sudah. Aduh, Mbak, maafin saya, Mbak. Saya pikir tadi mbaknya mau gangguin saya lagi sholat. Ternyata mbaknya mau nolongin saya dari orang jahat itu. Iya, Mas, sama-sama. Lagian juga, Mas, janganlah sholat di sini. Tuh, di ujung jalan ada musola kok. Sholat di situ aja.